Halo guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama Krokombo guys. Di video kali ini teman-teman, kita akan mereview game terbaru teman-teman, yang akhirnya liris yang versi bahasa Inggrisnya. Sebelumnya game ini udah liris tapi masih menggunakan bahasa alien teman-teman ya. Enggak, bahasa ini, bahasa Cina teman-teman maksudnya. Yaitu berjudul Ninja Heroes New Era. Seperti Ninja Heroes yang bocil teman-teman, yang cebong yang cebol-cebol itu, tapi dia jama namanya sama guys, bahkan ada di Play Store, bukan di Play Store guys, tapi gua downloadnya di APK Combo ya. Ada di Play Store yang nggak salah guys, jadi bisa TU juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian pernah lihat, gua pernah review game ini yang pakai bahasa Cinanya seperti ini guys. Nih ini dia teman-teman ya, pakai Facebook juga bisa ya, yang ini ya. Teman-teman tuh dulu nih guys, ada seperti ini teman-teman, yang namanya kalau dulu kita battle-battlenya karakternya Ultra hampir mirip kayak game Ultra Protect Ninja Chapter Battle Ninja Chapter tuh kayak gitu guys. Tapi bahasanya bahasa Cina tuh coy. Udah gue pernah mainin. Tuh, gameplaynya sama. Bahasanya sama. Alhamdulillah ada iklan. Kalau gitu kita langsung aja ke gamenya, dan cara loginnya gampang banget, bisa pakai akun Google dan juga bisa pakai email di tengahnya. Yang paling kanan yang gambar itu akun tamu teman-teman ya. Dan masih server 1 dan juga ada gift code-nya teman-teman yang mantap banget yang kita akan coba bersama-sama. Dan tadi gua udah lewatin ini guys, ada animasi yang berbahaya. Dan yang penting adalah bisa pakai bahasa Inggris dan bisa top up juga, jadi agak lebih gampang ya teman-teman. Dan seperti ini lagunya tuh, kalau nggak salah sama deh. Oh, lagunya copyright. Agak trauma sekali lagu-lagu sekarang ini. Skip aja guys, itu karena copyright ya. Jadi kayak gini teman-teman ya, hampir mirip seperti Ninja Legend atau Naruto Online Mobile. Sampir mirip semua, maju mundur juga, turun base. Cuman Apa ya bagus-bagus aja. Bahkan ultimate-nya juga keren guys. Ultimate-nya dia ngambil seperti ultimate Naruto Resonance, Naruto ya, ultimate-ultimate game Naruto Ninja Storm 4 teman-teman. Tutorialnya seperti ini, gak terlalu ribet dan gak terlalu itu susah. Karena juga ada gift code nih guys. Bentar dulu guys. Kok tadi lupa. Di manakah gift code tersebut? Gift code tersebut di mana ya? Oh, ini dia nih. Kenapa namanya harus Ninja Heroes New Era? Kan udah ada ya make ya guys ya. Dan juga udah ada di Play Store, tersedia di Play Store guys. Kalau nggak ada berarti dia udah di take down. Berarti kalian harus download di APK 4 Combo atau nunggu yang APK terbarunya guys. Dan gift code-nya ternyata cuman satu doang guys. Really cuma satu doang guys. Oke, kita selesaikan dulu tutorialnya. Pakai nasi, pakai Naruto lah Genjer. Pas Naruto debut 2. Alright, ini skip guys, bahaya guys, copyright guys. Apa-apa sekarang copyright, lagu copyright, animasi copyright. Seterah deh kata gua ya. Wah, yang penting main guys, aman. Cepetin dulu sekali dua. Kali dua kita cepetin ya. Langsung bisa kali dua teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, goalnya gampang. Gua udah dapat Itachi yang paling langka, yang si versi Cinanya. Sebenarnya dapetin tiketnya kalau gue main yang Cinanya itu teman-teman susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Dan juga update gift code-nya juga rajin gitu coy. Kalau di game ini gue belum tahu ya, tapi di sini kita dikasih satu gift code yang kayaknya lumayan bagus sih guys. Nanti kita coba redeem bersama-sama ya. Kita masih tutorial yang begitu mantap sekali. Tuh hampir mirip-mirip. Hampir mirip-mirip semua guys ya game Naruto sekarang ini. Yang penting Naruto udah. Jadi banyak guys game Naruto guys. Tapi ini enaknya loginnya gampang, bisa pakai Google dan bisa top up teman-teman. Karena kalau di Cinanya itu nggak bisa top up, tapi kayak ada apa ya, top up berapa itu yang hadiahnya lumayan mantep, bisa dapat karakter kalau nggak salah guys. Lumayan lah guys. Kalau kalian yang sultan-sultan gaming enak cuy.
Apakah bisa di-skip? Ih, bisa di-skip loh. Gokil, biasanya harus PIP-PIP berapa gitu, guys. Gok skill ya, gok skill. Let's go, let's go, let's go. Nah, ini yang Ninja Legend kan. Suruh kita beli tiket dulu, kalau nggak salah 150. Cukup lumayan. Cukup lumayan. Kita disuruh gacha dulu, guys. Kita gacha dulu. Nah, ini dia gachanya, teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan ninja yang limited di sini. Gua udah pernah dapat sekali doang, guys. Ini kalau nggak salah dapatnya, ya dapatnya begitu. One minimal dapat Sakura dong, my waifu ku. Masukin lagi. Nah, ini dia idolnya ya. Di sini ada idolnya, APK-nya. Jadi kalau kalian bosan nih, guys, langsung aja gitu, coy. Ini panas dingin salah, panas salah dari ini. Run one, nice. Story-nya gue udah capek ya. Masukin semua, teman-teman. Ini dia pasukan kita. Kayak Ninja Adventure? Iya. Mirip nih yang game yang di Vietnam itu juga iya. Base-nya sama, guys. Tapi ya gameplay-nya beda. Karena di game ini ultimate-nya GG, coy. Seperti ini, guys. Waduh. Waduh. Skip aja lah, bos. Asik. Bisa di-skip, skip, guys. Kita bisa ngumpulin tiket juga, cuy. Ini baru mantap sepertinya ya. Level 5. Kembali lagi. Oke, Recipiper. Kembali lagi nih. Alright, siapa takut. Tumen-tumenan ya, guys ya. Biasanya game itu ada butuh level berapa, stack berapa. Di game ini kita dikasih gratis untuk skip-skip ya. Atau dia lupa gitu, guys. Kayaknya dia lupa gitu ya. Alright, alright. Semoga ada juga yang prepa servernya, karena gue berharap sih ada yang prepa servernya. Ternyata belum ada, guys. Malahan yang ada adalah yang globalnya, teman-teman ya. Anjay, say, yang penting mantap lah, guys. Oke, kita battle lagi. Skip lagi. Skip. Nice. Nice. Dapat lagi 20, guys. 20 doang. Dan dapetin goalnya susah-susah gampang juga, guys. Dapetin goalnya susah-susah gampang juga, guys. Alright, sudah selesai. Seperti ini tampilannya. Lagunya seperti Naruto Online juga, teman-teman ya. Dan kita cek dulu di sini ada hadiah. Nah, iya ini hadiah login, dan kita bisa mendapatkan Kisame sama Tobirama. Ini GG, coy. Gue udah pernah coba ya. Oke, dapat tiket. Sekali ketiga dapat ini. Dapat juga tiket ini, guys. Tiket Rekudo itu dapetin ada di khusus ini, guys. Bukan deh, di sini nih. Nah, ini ninja kita ya. Nanti kita lihat ninja-ninja. Di gacha di sini, guys, ada di gacha. Di sini nih kalau nggak salah nih. Butuh level 50 dulu. Kalau ini kita bisa dapat apa ya? Bisa dapat Madara juga, teman-teman ya, kalau kalian hoki. Oke, kita bahas dulu ya hero-heronya, guys. Berenak nih ya. Jadi kita coba cek ke ninja dulu. Ntar gue mau minum aus. Jadi ada air, api, tanah, yang, ying. Yang ying. Langsung aja ke library. Bukan library ini ya, harusnya ada gitu, guys. Nah, ini dia ninja. Yang pertama kita cek dulu di sini elemennya, elemen universal, teman-teman ya. Bisa lihat ada Hashirama, Madara, Madara muda, Itachi. Itachi gue udah pernah, cuma cuy, udah punya cuy, udah punya cuy. Ada Tobirama, lihat guys, ada Madara juga, coy. Ada Madara Nagato. Kalian pengen lihat, penasaran yang mendapatin ada juga Tobi. Killer Bee, Naruto Sakemoda udah pernah dapet. Minato, Hashirama, Danzohi dan Conan. Lihatin guys tuh, banyak coy hero-heronya. Tobirama ultimate-nya. Oh iya, gue baru inget kenapa gue gak main lagi game ini. Nyari duplikatnya susah. Gak sih, guys. Yang susah tuh ya dapetin gold ticket-nya yang tanpa gift code. Ada lagi gift code-nya. Tanpa top up mungkin ya. Benefit, cek benefit dulu ya. Benefit. Hadiah loginannya sama seperti yang di Cina. Yang bahasa Cinanya. Ini juga sama aja, nggak ada hadiahnya, guys. Anjay, 13 juta duit gua, guys. Mantap gak sih? Kalau ini, ya. Yeah. Oke, ini PIP-nya, guys, gratisan. Kita klaim dulu. Nah, ini, guys. Kalau nggak salah di channel juga sama, guys. Oh, ini ya, first top up-nya apa sih hadiahnya? Oh, nice. Seriusan nih dapat Hashirama. Hashirama, Tobirama.
Coba kita cek kalau dapat hadiah karakter baru enak deh. Oh iya cuy. Si Madaranya mana anjing? Madaranya kagak ada. Aduh. Mana Madaranya? Tobi Rama ada, Kabuto ada. Kayak gini guys, kayak gini guys cara mainnya ya. Kalian ambil Tobi Rama guys. Kenapa ambil Tobi Rama? Biar kalian bisa bintang 6-in si Tobi Rama, karena kita nanti hari ke-8 dapat Tobi Rama lagi coy. Sumpah deh guys. Ya. Daripada kalian bingung, atau enggak kalian Ambil Conan coy. Permantep gitu. Ya udah lah guys. Kalau gitu kita coba masukin gift-nya. Gift-nya tinggal masukin ke sini, profil, terus ada gift dan masukin apa ya judulnya? Gua lupa terus. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Happy Game. Gift-nya Happy Game. Kita add chain. Lumayan lah ya. Ada lagi gak sih? Cuma satu guys. Set up. Ini musik kita matiin guys, biar kita bisa pakai gitu kan. Oke, gimana cara mendapatkan gulungan selain di gift code tadi teman-teman? Yang pertama gampang banget, kita main di adventure itu dapat hadiah banyak coy. Apalagi kalau kalian main di sini juga. Ini jangan lupa kalian sering-sering diklaim. Terus ada yang namanya ini, yang ini ya. Nih, tapi kita harus level 12 dulu. Kemudian ada hadiah online juga di sini teman-teman. Kita bermain online sekitar 2 tahun. Nanti kita dapat 5 gulungan. Sama kita nge-push chapter juga, kita bisa mendapatkan tiket gacha juga kalau nggak salah guys. Yang penting kumpulin goldnya, tungguin gift code mingguannya. Sama seperti yang di Cina juga guys. Aduh. Dibilang bang game ini pay to win atau tidak? Kalau gue yang pernah main yang versi Cinanya, game ini tuh 70% pay to win, 30%-nya F2P. Tapi gue F2P bisa main. Bisa loh guys, cuman apa ya? Sabar-sabarin. Kayaknya 40% ya guys, 60% ya. Karena ada fitur yang harusnya PAV teman-teman, bisa kita langsung gunakan tuh. Tapi rata-rata eventnya itu yang gue malesnya adalah ya harus TU dulu gitu guys. Harus TU dulu guys. Ini ada new ninja. Wuh. Gokski bisa dapat di sini ya. Ini ya, harganya 20.000. Coba kita gratisan guys, gratisan nih. Hah? Ini gold maksudnya apa tuh? Ini guys, mas bayar kayak gini nih mas. Oh pakai kunci, katanya gratis, kocak. Katanya gratis mang. Mas harus top up dulu guys. Nggak mungkin. Keren ya, awal-awal langsung dapat ini guys. Kalau kita beli harus top up dulu kah di sini? Iya. Nggak ada. Top up guys. Tapi ini masih ada bahasa Cina-Cinanya ya. Seterah. Kemudian ada new tile coming dulu guys, kita cek. Oh, ini eventnya juga. Jadi gratisan teman-temannya. Ya, intinya masih harus di TO dulu nih guys ya. Karena biar balik modal mungkin ya. Dia udah beli gitu guys yang versi Cinanya. Jadi wajar dia kalau gamenya pay to win ya guys, biar balik modal. Biar untung juga kalau bisa ya. Oke, kita coba gacha dulu guys. Biasanya dapatnya Hiruzen atau enggak gitu. Ini juga ada wishlist-nya juga, sama ini yang tiket biasa pakai gold, ini yang biasa lebih susah lagi. Ya ini lebih gampang tapi nabungnya agak susah. Oke, langsung kita gacha satu dulu. Langsung dapat cuy. Gokil. Oh, oke dapat Kakashi. Yes tuh. Bintang 5. Oke, bintang 5, mantap. Langsung kita multi teman-teman. 1 2 3.
Dapat bintang 5. Yes. Aduh, gara. Aku enggak pakai gara, guys. Gara enggak bagus. Dia tuh tumbal doang, guys. Please. Tabirama. Ini karakter tumbal-tumbal semua, coy. Tapi lumayan. Lumayan, guys, lumayan. Lumayan. Klaim-klaim dulu, klaim-klaim dulu. Wis, wis, wis. Kita langsung coba deh. Kita langsung coba deh. Kita lihat ya animasinya, guys. Kita lihat animasi ultimate-nya ya dari Kakashi dan yang bintang 5 ya. Red, 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 red. Kakashi versus Kakashi. Kita lihat teman-teman ya. Let's go. Shintokaishi. Gara. Gara enggak ada ultimate-nya. Kakashi itu, guys. Wih, ini? Ya, cuman Kakashi doang ya. Cuman Kakashi doang, guys. Lumayan lah ya Kakashi, guys, ada animasinya. Game ini pokoknya ada animasinya, guys. Cuman ya kata lo sendirilah. Oke. Nah, ini juga sampai penting juga sih teman-teman ya. Ngumpulin tas-tasnya ini, teman-teman. Intinya mirip ya, guys. Intinya mirip aja, teman-teman. Ya, jadi gitu aja, teman-teman ya. Untuk dari ini, kalau kalian mau mencoba, langsung aja. Kalau kalian mau top up juga lebih bisa. Sekarang udah ada di Play Store-nya. Mumpung masih ada di Play Store, teman-teman. Belum ke band ya. Top up aja, gitu. Nggak apa-apa, guys. Oke, guys. Sekian. Terima kasih. Dan nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.